KPK menyebut temuan dari Dewas atau Dewan Pengawas KPK soal pungli atau pungutan liar di rutan KPK akan menjadi bahan evaluasi. KPK memastikan sudah membuka penyelidikan atas dugaan dan temuan pungli tersebut. Kabak pemberitaan KPK menyatakan temuan Dewas KPK ada dugaan pidana etik dan disiplin pegawai. Saat ini penyelidikan dilakukan oleh internal KPK untuk mengetahui adakah dugaan suap, gratifikasi, atau pemerasan. Sebelumnya Dewan Pengawas KPK menemukan dugaan tindak pidana pungutan liar yang terjadi di rutan KPK. Tidak tanggung-tanggung, jumlah pungli ini mencapai jumlah 4 miliar rupiah. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK mengungkapkan puluhan petugas rumah tahanan rutan KPK diduga terlibat pungutan liar terhadap tahanan kasus korupsi. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, menyebut hal ini temuan langsung oleh Dewas, bukan dari pengaduan masyarakat. Dalam temuan sementara pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022, Dewas menemukan adanya pungli dengan total sementara sebanyak 4 miliar rupiah. Albertina mengatakan transaksi dilakukan dengan beragam cara termasuk menggunakan rekening bank pihak ketiga. Saat ini temuan tersebut telah disampaikan Dewas KPK ke pimpinan KPK. Pungutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam satu tahun, periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, itu sejumlah 4M. KPK menyebut temuan Dewas soal pungli di rutan KPK jadi bahan evaluasi. KPK memastikan sudah membuka penyelidikan atas dugaan dan temuan pungli tersebut. Dewan pengawasnya ya, masuk ke perbaikan tata kelola rutan cabang KPK, gitu ya. Kemudian ditemukan memang ada dugaan setidaknya tiga hal tadi ya, dugaan pidana, dugaan etik, dan juga disiplin pegawai. Oleh karena itu sekarang seluruhnya sedang berproses ya. Penyelidikannya terus berjalan di KPK sendiri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mendorong temuan pungli yang ditemukan Dewas KPK dibuka ke publik. Mahfud menilai pungli termasuk tindak pidana yang harus direspon secara hukum. Nah, terus dalam arti yang begitu itu harus dibuka ke publik dan sesudah itu ditindaklanjuti secara hukum. Karena pungli itu adalah tindak pidana. Ya, saya nggak tahu Pak Pungli apa penyuapan itu, memang sih korupsi itu kan ada 7 macam ya. Temuan Dewas KPK soal adanya pungli di rutan KPK menjadi bahan evaluasi sekaligus pertaruhan integritas KPK. Tim Liputan Kompas TV.